Bangun pagi, jalan-jalan, keliling kota sakura. Ada Mbak Natsu. Pagi Mbak Natsu. Hai, hola cikgu, balik lagi sama Sakura nih. Hari ini Sakura mau pergi melihat patung raksasa. Nah, sekarang Sakura udah sampai nih di tempatnya. Ayo kita ke sana yuk. Nah, di sini udah ada tulisan nih, cikgu. Ternyata patung-patung ini dibuat sama Naila Evisai. Wah, cikgu, itu dia patung-patungnya. Ternyata ada 4 patung nih, teman-teman. Yaudah, kita lihat dari dekat ya, teman-teman. Nah, ini ada patung siapa ya? Ini kayak nenek-nenek pakai baju yukata. Terus yang ini, kalau yang ini pasti tahu dong, ini Yuta. Dan di sampingnya ini yaitu Mio. Waduh, Mio melek lagi. Oke, sekarang next ke patung terakhir. Waduh, ternyata ini patungnya Mbak Natsu. Coba tadi kita ajak ya Mbak Natsunya. Kita lihat patungnya di sini. Oke, cikgu, itu dia patungnya. Bagus-bagus banget ya. Baik kalian yang mau kesini, ini dia ID-nya. Tapi jangan beranjak dulu, cikgu. Ini Sakura mau pergi ke lokasi kedua nih. Nah, ini dia nih. Ini berada di dekat pantai. Ini patungnya buatan dari Olivia Gaming. Wah, ini apa nih, teman-teman? Waduh, ini cantik banget ya, Nafisa Fidela tulisannya. Terus ini patungnya si Mio sama Yuta. Nah, ini Sakura udah jadi raksasa biar kita reviewnya jadi asik ya, teman-teman. Nah, loh, ini dia nih, teman-teman. Mereka kayaknya lagi berantem ya. Oke, cikgu, itu dia patung-patungnya. Keren-keren banget ya. Oh iya, bagi kalian yang mau kesini, ini dia ID-nya. Plus jangan lupa kunjungi juga YouTube ownernya ya. Bye-bye. Cuk-c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 uk